Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Balik lagi di channel aku, Isi Cafe CA. Apa kabarnya nih, bunda-bunda? Semoga lagi pada sehat ya. Suasana pagi pun aku dapat denger suara ayam berkokok, burung berkicau gitu semuanya tuh gratis ya. Wah, aku bersyukur banget deh. Dan pagi ini aku lagi lihat ya tanaman aku nih lidah mertua gitu ya, kok ada bercak-bercak ini Padahal uh, aku jemur, terus aku siram juga gitu ya. Memang sih gak sering katanya gitu nyiramnya cuma aku belum pandai banget untuk merawat tanaman kayak gini deh. Masih perlu belajar banget gitu ya. Oke deh, kayaknya aku mulai. Mengenali dulu ya teman-teman untuk merawat tanaman-tanaman kayak gini dua dulu aja deh. Dan ini kondisi halaman rumah aku ya habis diguyur hujan semalam jadi rada becek-becek kayak gini nih. Nah, ini untuk area samping. Aku pengen kasih lihat, ya, bunda-bunda. Kalau perumahan aku ini cuma tiga unit rumah, gitu, yang baru dibangun, gitu, ya. Ini tuh perbatasan tembok ini antara uh, perumahan sama pemukiman penduduk, gitu, ceritanya. Dan di sini tuh baru dihuni dua orang ya, aku sama tetangga depan rumah aku, dan yang satunya tuh masih kosong gitu, lumayan gede juga sih rumahnya, tapi kosong belum laku gitu ya, belum ada yang menghuni maksudnya. Aku tinggalnya ini termasuknya di kota, tapi aku tuh bisa merasakan suasana desa karena ya, seperti ini bener-bener di lingkungan e, rumah aku tuh masih banyak pohon-pohon kayak gini loh pun, tetangganya tuh jarang. Tapi kalau yang di sebelah tembok itu tuh pemukiman penduduk padat gitu kan, sama seberang jalan itu ada rumah-rumah e, banyak juga. Nah, ini kebetulan rumah aku ya, katakanlah tiga rumah gitu deh ya nah ini boleh aja deh uh, disebut rumah di pedesaan gitu ya aku suka-suka aja gitu karena memang impianku itu kepengen tinggal di desa gitu dan aku bisa merasakannya di sini jadi kalau pagi itu aku benar-benar bisa merasakan kesejukan udara yang tanpa polusi Baratnya di sini tuh nggak ada asap kendaraan gitu ya Dan asap-asap pabrik atau apa Pokoknya nih jernih banget deh udara di sini dari pagi sampai malam ibaratnya gitu bun Nah ini kondisinya kayak gini kalau pagi aku tuh suka banget suasana pagi di sini dan pintunya di sini juga aku suka banget nih teman-teman karena mengingatkan aku sama keadaan rumah desa biasanya tuh pintunya kayak gini. Cuma setengah gitu ya bisa dibuka gitu. Ah, pokoknya aku suka banget deh tinggal di sini ya. Sebenarnya nih ruang garasi gitu ya, tapi aku manfaatkan aja untuk ruang makan gitu dan di sini aku taruh apa sih ini kayak rak ambalan apa buat naruh helm sama sepatu atau sendal yang sering-sering aku pakai keluar gitu ya biar nggak ambil-ambil di ruang atas gitu. Nah ini kondisinya masih kosong karena aku belum masak pun belum nyapu ngepel, belum lap-lap gitu ya. Oke deh kayaknya aku nanti mau aktivitas di dapur dulu baru beres-beres gitu ya. Ini dibuka dulu deh biar udaranya berganti gitu ya bun, biar fresh. Nah di sini tuh bener-bener apa ya anginnya memang kenceng gitu kalau siang tapi kalau pagi tuh nggak ada gitu makanya aku suka banget buka pintu di sini tuh kalau pagi gitu pun Oh ya, yeah, di konten aku kali ini juga nanti aku mau totalitas ngebersihin ruang tamu aku ini ya. Kayaknya tuh butuh untuk dielap-elap debunya gitu. Kalau untuk lap-lap debu, hmm, aku nggak setiap hari sih sekarang gitu ya. Kalau lagi sibuk gitu ya, seininya aja. Yang penting dalam satu minggu itu pasti aku lap-lap debunya sampai perintilan gitu. Oke, okay, dan ini tadi aku uh, abis ini bun belanja sayuran ya. Karena aku minggu ini kayaknya nggak belanja mingguan gitu sih. Jadi aku belanjanya itu mendadak. Nah walaupun aku belanja mendadak, tetap budgetnya aku tuh uh, 150 ribu buat satu minggu gitu ya. Tinggal dibagi aja menjadi 7 gitu deh. Sehari harus habis berapa gitu? Kalau aku sih gampang-gampang aja gitu ya, nggak ribet yang uh, terus dibikin harian sama belanja mingguan terus kader gitu atau enggak? Aku santai aja sih gitu. Ini aku belanja untuk dua hari ya teman-teman Aku beli oyong, bayam, terus tempe Ada bakso sama udang Karena aku mau masak udang crispy Sama tumis oyong plus bakso ya hari ini Nah untuk tempenya karena belum terlalu jadi Aku sengaja beli hari ini untuk dimasak besok ya Nih seperti ini Nah ini tuh tempenya tempe daun Dah berasa di desa banget kan Masak apa, Bun? Hari ini ada yang sama nggak menunya, kayak aku nih. Aku mau masak tumis oyong, dikasih campuran bakso gitu ya. Nah, sebelumnya karena aku nggak suka kasarnya oyong gitu ya, kulit oyong itu kalau nggak bersih itu kan kasar. Jadi, aku uh, bersihin pakai yang buat ngupas wortel kayak gini tuh lebih maksimal loh, hasilnya lebih bersih dan lebih lembut gitu ya. Hasilnya kalau di sayur nanti tuh, sekarang aku kupas dulu ya, Bun. Aku hari-hari tuh suka banget mengkonsumsi sayuran, gitu ya teman-teman. Jadi, kalau aku masak tuh memang hari-hari, kalau untuk sayur itu boleh dikatakan banyak, gitu ya, karena aku mengurangi karbohidratnya, gitu ya. Kayak nasi, aku lebih porsi sedikit, jadi biar nggak lemes atau kurang asupan, aku lebih memperbanyak sayuran sama lauk-pauknya, gitu, Bun. Oke okay, teman-teman nih aku udah selesai kupas dan langsung aku iris-iris. Nah kalau untuk ngirisnya aku nggak terlalu rapi-rapi amat gitu ya. Yang penting kecil-kecil aja kayak gini. Nah serong-serong kayak gitu ya. Oh ya maaf ya jangan salpok sama talenan aku. Karena aku tuh punya talenan tiga sebenarnya gitu ya. Tapi um, yang satu itu udah hitam-hitam. Terus yang satu yang pink gede itu juga udah mulai rusak gitu ya jadi nggak enak kalau buat ngiris jadi aku lebih enak yang ini nanti deh kalau aku sempat aku kepengen beli talenan yang lebih gede dari ini dan yang bersih juga ya ini tuh talenan udah lama banget pun aku belinya waktu pertama jadi anak kos dulu gitu ya beberapa tahun yang lalu gitu deh dan sebenarnya bersih juga karena setiap habis pakai aku juga Ikut sertakan ke cucian piring uh, perabotan, gitu ya, supaya bisa tercuci, gitu. Tapi karena sering kena air, mungkin jadinya lembab, terus hitam kayak gini. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, aku ngupas oyongnya itu bersihkan, jadi nggak kasar gitu karena kulitnya itu, menurut aku sih keras gitu ya. Jadi, aku harus ngebersihin kayak gini dulu deh sebelum masak. Oh ya teman-teman sharing ya masalah budget mingguan gitu ya belanja mingguan aku Nah kalau lagi dibikin harian seperti sekarang ini ya minggu ini aku lagi dibikin harian gitu Aku biasanya tuh membagi budgetnya tuh sama gitu kan Satu minggunya 150 ribu aku bagi menjadi 7 Itu e, maksimal harus habis 21.400 sekian gitu ya ya katakanlah 21.000 gitu deh Itu maksimal dalam sehari aku harus ngabisin segitu Nah aku cara ngaturnya kalau misalnya kayak sekarang, aku beli udang gitu kan? Itu kan lebih mahal harganya untuk lauk pauknya. Aku selingin untuk sayurannya tuh ya yang murah gitu ya, kayak kangkung, bayam, atau oyong. Kayak sekarang ini kan terjangkau gitu. Terus nanti di hari berikutnya, kayak cabe sama bawang merah, bawang putih itu kan lagi mahal-mahal gitu ya. Nah, itu belinya gantian satu hari ini. Misal aku beli uh, cabe gitu ya. Nah, aku disitu nggak usah beli lauk yang mahal-mahal, mungkin aku lauk pauknya teh. Tempe atau dengan sayur aja gitu ya Aku sih nggak pernah rempong gitu Kalau makan gitu pun Kayak hari ini aku belanja habis 32.000 Tapi untuk dua hari Kalau dihitung-hitung uh, budget aku dua hari kan 21 kali dua Harusnya 42.000 gitu ya bun Tapi aku cuma habis 32.000 Jadi masih sisa 10.000 gitu kan Nah itu bisa untuk besoknya Aku beli bumbu dapur Kayak uh, bawang merah, bawang putih Kayak gitu pun Aku rasa kalau bunda-bunda bunda di rumah tuh pasti udah pandai-pandai betul gitu ya untuk atur keuangan beda sama aku pun aku mah masih harus banyak belajar gitu ya makanya kadang aku kayak menguji diri aku aku praktek untuk belanja harian belanja mingguan kayak gitu dengan tujuan aku tuh kepengen tahu bisa nggak sih aku ngatur keuangan kayak gitu loh Nah, buat teman-teman yang baru mulai belajar untuk atur keuangan, untuk hemat pengeluaran, gimana nih kira-kira udah punya gambaran atau estimasi belum? Kalau belum, mungkin uh, bisa dipraktekin kayak aku gitu ya. Aku kalau belum ada gambaran untuk melakukan sesuatu, biasanya aku tuh lihat referensi-referensi gitu ya. Nah, sering nonton konten-konten yang Uh, membahas soal uh, pengaturan keuangan, budget bulanan kayak gitu ya, mungkin sedikit memberikan solusi gitu ya, teman-teman. Pokoknya di sosial media ini tuh, uh, belajar bareng-bareng gitulah kalau aku tujuannya. Oke dibun lanjut ya ini aktivitas masak aku. Aku cuma geprekin bawang putih sama cabai gitu ya. Aku nggak pakai bawang merah untuk sayur oyongnya dan ini untuk udangnya. Aku juga udah selesai guling-gulingin ke tepung bumbu serbaguna gitu ya. Ya udah yuk, kayaknya langsung aja ya kita eksekusi nih kita masak. aku goreng udang dulu ya teman-teman aku pakai minyak sedikit terus apinya kecil juga ya ini tuh harus sabar karena aku kepengin udangnya itu kering merata gitu ya dan ini udah mateng sebagian aku angkat dulu ya dan aku mau goreng satu kali lagi nih ya ini udah mateng semua udangnya ya teman-teman aku tiriskan dulu dan aku lanjut untuk tumis oyongnya ya aku nyayurnya mau ditutup dulu gitu ya teman-teman biar layu dan uapnya nggak kemana-mana terus vitaminnya juga nggak hilang sama uap gitu ya dan ini aku juga sambil nyuci perabotan yang tadi habis aku pakai buat masak jadi kalau kerja uh, kayak Bunda-bunda gitu ya menurut aku jurus emak-emak gitu katanya kan. Jadi pegang pekerjaan ini disambil ngapain gitu kalau bisa gitu ya. Aku pun sama sering banget melakukan hal-hal kayak gini nih. Nah, kalau udah layu kayak gini, aku tambahkan air sedikit ya, teman-teman. Terus aku taburin garam, kaldu jamur, sama saus tiram. Oke, udah matang ya, teman-teman aku plating aja deh di piring dan aku mau lap-lap dulu untuk area dapurnya nih biasa takutnya tuh berminyak kalau nggak dibersihin langsung gitu ya nanti jadi berkerak gitu aku nggak suka deh kalau dapur aku kotor seperti tadi yang di awal aku bilang ya di konten ini aku mau ngebersihin ruang tamu aku secara total nah ini aku mau bersihin dulu debu-debunya nanti dari mulai meja, sofa mau aku kebut-kebut gitu ya pakai sapu lidi gitu terus untuk perintilan-perintilannya kayak lerbek-lerbek juga mau aku rapi-rapihin aku lap-lap dulu nih teman-teman ini adalah cara aku ya teman-teman Untuk selalu menjaga kebersihan di rumah ini Dan cut dulu deh <laughs> Aku tuh tadi lagi rebus air ya Lupa ternyata nih udah mendidih Aku masukin dulu di termos Terus lanjut lagi deh Untuk bersih-bersih ruangannya ya Jadi aku ngebersihin ruangan itu Gak kepengen yang terlalu stress gitu ya Jadi aku ngebersihinnya Perlahan gitu ya pun uh, Satu minggu sekali itu cukup secara total gitu ya kalau untuk hari-hari, ya disapu, dipel kayak gitu sih. Lap-lap mejanya gitu, tapi kalau untuk yang sampai keperintilan gitu ya, ya minim-minim tuh seminggu sekali gitu. Jadi, dengan cara kayak gini tuh, aku nggak akan kewalahan sama ruangan-ruangan uh, yang harus aku bersihkan gitu ya. Jadi, kalau sering dibersihin kayak gini kan kotorannya jarang juga. Kayak sekarang nih, aku mau buka-buka yang ada di bawah sofa gitu ya, teman-teman. Nanti bisa dilihat. Nah, seperti ini, ini kan nggak ada debu yang terlalu banyak gitu kan, karena aku rutin setiap minggu tuh aku sapu bawahnya terus aku pel juga gitu ya pokoknya di video ini nanti uh, teman-teman bisa lihat deh aku ngepelnya benar-benar total apa enggak gitu ya supaya ruangannya itu tetap bersih tetap nyaman gitu ya sampai ke kolong-kolong pun aku nggak kepengin banyak debu gitu loh nah tuh kan kelihatan ya di video ini sampahnya tuh malah kayak nggak ada gitu tapi ada sih sebenarnya debu gitu loh jadi sampahnya tuh debu ringan gitu pun, bukan debu yang kayak berbulan-bulan nggak pernah dibersihin itu kan banyak banget gitu kan, pasti bakal kelihatan gitu. Ini sih debu-debu biasa gitu pun karena aku emang rajin apa ya, ngebersihin gitu loh. Jadi nggak cuma semata-mata untuk konten gitu ya, aku bener-bener berkonten itu real apa yang aku lakukan gitu loh. Kalau lagi nggak bikin konten gitu ya, aku juga selalu konsisten melakukan pekerjaan-pekerjaan kayak gini nih. Jadi pada intinya aku tuh bener-bener kepengen punya rumah yang rapi dan bersih gitulah ya teman-teman. Jadi bukan cuma sebuah konten aja. Oke bun, nih aku udah selesai untuk nyapu ngepelnya ya Hasilnya seperti ini Aku merasa fresh banget gitu Kalau abis ngebersihin sebuah ruangan gitu ya Ada kepuasan tersendiri gitu lah. Apalagi kalau sampai aku tuh udah mulai ngelap-ngelap ke perintilan-perintilan gitu ya Nah kayak lerbek ini juga Oh ya ini kalendernya lupa ya Nggak aku balik padahal udah bulan April nih Nah ini kalender dapat endorse gitu ya Dulu tuh waktu pergantian tahun Ini bermanfaat banget ya cantik juga terus um, untuk sofanya juga udah bersih ini lerbek udah bersih terus perintilan di dindingnya juga udah aku lap-lap semua pokoknya puas deh ya kalau udah rapi-rapi kayak gini berasa ruangannya tuh fresh banget gitu ya teman-teman apalagi sampai ke kolong-kolongnya dijangkau juga aku merasa kayak ih tambah Ya, higienis gitulah ibarat makanan gitu. Oke deh teman-teman, segini aja ya untuk vlog aku hari ini. Makasih banget ya udah nemenin kegiatan aku dari mulai masak sampai ke bersih-bersih ruang tamu secara total kayak gini ya. Semoga video aku bermanfaat dan bisa memotivasi untuk teman-teman yang lagi mager buat beres-beres rumah gitu ya. Ya udah, ketemu lagi di vlog berikutnya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Isi kafe C CA apaamit. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Salam santun, sampai jumpa.